Bismillahirrahmanirrahim, fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum ini, ya, bila mana ada wajazimah yang mendahului fi'il dalam suatu jumlah. Ya, di sini kita katakan ada wajazimah ya, tidak harf jazim saja, karena memang nanti ada kalimah atau kata jenis selain harf, ya, yaitu ism. yang ia memang memiliki fungsi menjazmkan fiil mudhari. Maka kita sebut ada wajazimah sehingga lebih umum. Ya. Seperti dalam jumlah lam yahdur bakrun. Lam tidak yahdur hadir bakr. Bakr tidak hadir. Bakr tidak datang. Di sini yahdur majzum dengan sukun. Ya, tidak boleh dibaca yahdura atau yahduru, tetapi harus yahdur karena memang didahului oleh lam. Ya, dan lam inilah ada jazimah, termasuk ada jazib Jazimah. Kemudian berbicara tentang ada jazimah. Jadi ada jazimah ini ada dua kelompok. Yang pertama, ada wajazimah zimah yang menjazem satu fiil saja, dan yang kedua, ada wajazimah zimah yang menjazem dua buah fiil secara sekaligus. Jadi memang nanti ada wajazimah zimah yang kelompok kedua ini datang setelahnya fiil motorik sebanyak dua buah, atau apa yang menggantikan fiil motorik? yang mereka adalah berhukum majzum keduanya dengan sebab adawat jazimah ini. Ya, secara yang Arab. Adapun yang kelompok pertama, penjazem satu buah fil saja ini ada empat, yaitu lam berarti tidak, lama yang berarti belum, li atau al, ya itu itu itu, itu dengan sukun biasanya kalau ada huruf yang mendahulunya misalkan wal yaktubah. Kalau li dengan kasrah berarti li yaktub. Ini kita sebut dengan lamul amr yang berarti hendaklah atau la ya. Ini ini berarti jangan ya. Kalau belajar shorof itu ada istilah fi'il nahi. Nah, ini didahului oleh la li tolab. Ya. Janganlah. Nah, keempat kata ini seluruhnya berjenis harf. Nah, inilah kelompok pertama daripada adawat jazimah yang menjazim hanya satu fiil saja. Adapun kelompok kedua, yaitu adawat jazimah yang menjazim dua buah fiil secara sekaligus, yang mana mereka biasa diistilahkan dengan adawat syarat. Ini, kelompok kedua ini, ada yang jenisnya isim, ada yang jenisnya harf. Ya, dan di sini kita hanya sebutkan dua contoh saja daripada ada wajazimah yang menjazm dua buah fiil sekaligus. Yang pertama adalah in, berarti jikalau. In ini jenisnya harf. Dan yang kedua adalah man, berarti barang siapa. Ini jenisnya adalah isem. Nah ini diwakilkan dengan contoh in dan man. Adapun total dari keseluruhan ada wajazimah kelompok kedua ini, atau yang kita katakan dengan adawat syarat ini ada belasan dan di situ penyusun menyebutkan totalnya dalam catatan kaki yaitu berjumlah lebih dari 16 kata ya mungkin para pendengar bisa mempelajari di referensi yang lain ya apa saja sih yang termasuk adawat syarat ya mungkin yang bagi yang ingin tahu lebih mendalami materi ini bisa membaca di referensi yang lain karena memang di dalam diklat nahwu tematik pun lanjutan dari nahwu Arab ini kita tidak membahas ada syarat Ya. Nah, demikian. Jadi ini sekilas tentang fiil mudhari majzum juga pembicaraan tentang adawat jazimah. Ya. Ini jelas adawat jazimah ini untuk kelompok pertama ya empat itu. Penjazim satu fiil yaitu empat harf. Dan kelompok kedua ada belasan kata atau biasa disebut dengan adawat syarat ini ada yang berjenis isim ada yang berjenis harf wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim eh uh, kita mencoba untuk aplikasi dan praktiknya arab fiil mudhari majzum Lam yuklif zaidun wu'uda. Zaid tidak menyelisihi janji-janji. Yuklif TU menyelisihi ya. Lam tidak wu'uda janji-janji. Lam harfu jazmin wa nafyin. Harf jazm dan juga penafi. Mabni ALAS sukun. Yuklif fi'lun mudari majzum fiil mudhari majzum majzum dengan apa ya majzum dengan lam sini dan di sini majzumun bilam majzum dengan lam wa alamatu jazmihi sukun dan tanda jazmnya dengan sukun Lianahu sahihul akhir karena memang bentuknya fiil ini huruf terakhirnya merupakan huruf yang sahih bukan huruf illah maka ia dengan sukun lam yukhlif ya zaidun sebagai fa'il Wa'uda sebagai maf'ul bih. Lama yuthmir bustanul qaryah. Kebun milik desa itu belum berbuah. Lama harfu jazmin. Ya. Wanafiyan mabni alas sukun. Yuthmir fi'il mudarik mazzum bilamma. Ah fi'il mudarik mazzum dengan sebab didahului lama. Wa jazmihi sukun dan tanda jazmnya juga dengan sukun. Bustan fa'il. Ya, belum berbuah. Liyas'a <tyr> kullu <Bearsngulo> insanin fil khairat. Hendaklah setiap orang berusaha dalam kebaikan-kebaikan. Liyas'a -kebaikan. <tyr> li, ini lam tolab atau lamul amr. Li harfu jazmin wa talab. Labni alal kasri. Mabni di atas kasrah. Yasa fil mudari majzum dengan lam. Bi li. Atau boleh kita katakan bi lamil amr. Atau bi lamut talab. Lamut talab. Ya. Fil mudari majzum dengan li. Lamul amr. Kalau lebih lengkapnya harusnya kita katakan ya. Lamul amr atau lamut talab. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya dengan hadful harfil illah. Yasa asalnya ada alif layyina atau ada setelahnya huruf alif yaitu yasa sa'a yasa a. ini fi'il mu'tal akhir ya huruf terakhirnya merupakan huruf illah dan situ diakhiri dengan alif tetapi yasa di sini majzum lantaran didahului oleh lam tolak sehingga huruf ilahnya dihilangkan maka tanda jazmnya dengan hadful harfil illah dengan membuang huruf illah ya Lianahu karena yas'a ini mu'tallul akhir fi'il yang huruf terakhir adalah huruf illah yaitu huruf alif huruf alif tidak lagi ditertulis dan terucap tidak tertulis dan tidak terucap sehingga lias a ya kulu fa'il dan seterusnya ya seperti itu la tak tubuh jangan kalian menulis sesuatu pun la harfu jazmin wa ma'beniun mabniyun ala sukun atau bisa kita katakan harfu jazmin wanahin ya Mabni di atas sukun. Taktubu fi ilmu majzumun bi la at -tolabiyyah. Kalau mau lengkap, la at-tolabiyyah. Atau la an -nahiyyah. Ya, la yang berarti untuk pelarangan. Atau la yang berarti untuk permohonan. Ya, permohonan jangan melakukan. Itu maksudnya at-tolabiyyah. Bagaimana la, la mutolab. Atau la Ya, seperti itu. Wa jazmihi dan tanda jazmnya dengan hadfun nun. Ya, dengan hadfun nun. Li'annahu minal amsilah al-khamsah. Li'annahu minal amsilah al khamsa Tak tubu, asalnya tak Nah Ini termasuk fil fiil yang berpola lima yafulani yafuluna tafulani tafuluna maka taktubuna ini asalnya ada nun di situ tapi karena ia majzum dengan sebab didahului oleh la at maka menjadi tak taktubu nunnya dihilangkan hadfun nun hadf itu membuang an nun huruf nun wal fa'ilu muttasil dan fa'ilnya yaitu domir mutasil yaitu wawul jama'ah yang bersambung dengan tak tubuh ya la tak tubuh syai'a syai maf'ul bi nah itu bagaimana cara kita mengi'rab di ilmu dari' majzum ya. itu untuk yang fi'il mudhari' majzum dengan satu apa namanya untuk yang harfnya itu menjazm satu fi'il saja ya untuk yang menjazm satu fi'il saja. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fi'il mudhari atau untuk ada wajazimah yang menjazm dua buah fi'il. Di situ ada contoh intadrus tanja. Jikalau kamu belajar, maka kamu lulus. In, ini harfu jazmin wa syarat. Babniyun ala sukun. Harf penjazm dan juga harf syarat. Mabni di atas sukun. Tadrus fi'il mudari' ya, jadi ini dua fi'ilnya langsung majzum ya. Tadrus majzum dengan in dan juga tanjah majzum dengan in ya yeah. in tadrus tanjah ya yeah. tadrus fiil mudhari' majzumun bi in tadrus fiil mudhari' majzum dengan in wa laamatu jazmihi sukun tanda jazmi dengan sukun li'annahu sahihul akhir wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu anta fa'il limana kalau ada fa'il harus ada fa'il maka fa'ilnya adalah berupa domir mustatir domir yang tidak terlihat atau tersembunyi yaitu domir anta yang terkandung dalam kata tadrus ya dan tanjah ini fi'il mudari yang kedua fi'il mudari majzum yang berikutnya yaitu fi'il mudari majzumun bi'in juga dengan sebab in Wa jazmihi sukun li'annahu sahihul akhir wal fa'ilu damirun mustathir taqdiruhu anta. Ini persis ya ya Rabnya. Ya. Jadi tadrus dan tanjah keduanya majzum dalam ya Rab. Ya. Walau sebetulnya kalau kita perhatikan lebih detail ya, lebih detail untuk contoh ini. Ketika ada ada wajazima yang menjazim dua fiil. Hakikatnya di situ tidak hanya menjazim dua fiil saja. Namun di situ memang berupa lebih kepada berupa jumlah. Sehingga Eropnya bukan sekedar secara perkata. Tapi lebih secara jumlah. ya. Tapi secara pengucapan. Ya, keduanya dibaca secara majzum dan secara jumlah, ya, di situ ada kata yang tidak terlihat yaitu tadrus anta dan tanjah anta. Maka masing-masing jumlah juga majzum dalam yang Arab. Ini hakikat yang sebenarnya. Tapi kita baru belajar contoh mudahnya saja. Bagaimana sih sebetulnya aplikasi daripada penjazem dua buah fiil sekaligus ini? Nah ini demikianlah contohnya. Karena ada kalanya di sana penjazem atau apa yang biasa kita kenal dengan istilah ada syarat yang datang bukan hanya berupa fiil mudhari bahkan berupa fiil madhi indarosa misalkan kita rubah dengan fiil madhi indarosa najaha tadruskan fiil apa fiil madhinya apa darosta tanjah najahta indarosta najahta bagaimana kita mengi'rab Najahta dan juga Darosta Ini yang datang setelah adawat syarat tersebut Nah inilah adawat jazimah Yang menjazim dua buah fiil sekaligus Sehingga Darosta Dan Tanjaha ini menduduki Posisi fiil Mudarik majzum ya. Atau menduduki Posisi jazimnya dengan Jazimnya Jawab syarat ya Jazimnya Jawab syarat dan isim syarat Memang sebetulnya pembahasannya tidak sesederhana ini ya. Pembahasannya tidak sesederhana ini. Atau mungkin nanti lebih tepatnya di bab ke-8 kita belajar tentang isim syarat dan jawab syarat. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi kita katakan di sini masih sebatas mengenal bagaimana sih aplikasi penjazam dua buah fiil ya. Contoh berikutnya man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Yazra fil mudari majzum dengan man. Ya. Tanda jazmnya dengan sukun. Fa'ilnya domir huwa. Ya. Yahsud fil mudari majzum juga dengan man. Tanda jazmnya dengan sukun dan fa'ilnya adalah juga domir huwa. Nah, ini ini juga diantara antara adawat syarat yang ia menjazam dua buah fiil secara sekaligus. Ini ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya ada wat syarat, itu sebagaimana ada wat jazima menjazamkan fiil mudare. Cuman kalau ada wat jazima yang empat harf tari, yang lam lama itu menjazamkan satu fiil saja. Adapun yang uh, ada wat syarat ini menjazamkan dua buah fiil secara sekaligus. Hanya saja, hanya saja tidak sesederhana seperti yang kita bahas kali ini. Yaitu di mana kita katakan setelah ada wasyarat itu adalah fi'il mudhari majzum. Yang pertama. Fi'il mudhari yang kedua juga demikian. Fi'il mudhari majzum. Dengan ada wasyarat masing-masing. Entah dengan in. Atau dengan man. Atau dengan ada wasyarat yang lain. ya Karena lebih dalam lagi kita akan ketahui di sana. Ketika apa yang datang setelah ada wajib ini, seperti misalkan datang setelah kata man, atau sebagaimana kita sudah bacakan tadi, indarosta, najahta, berarti kan di situ bukan fiil mudhari. Maka bagaimana Arabnya? Atau datang setelah kata man, man sabara, lafira, siapa yang sabar, ia akan beruntung. Ya. Setelah kata man, itu berarti film madhi di situ. Kok bukan fil mudhari? yang lebih tepatnya di situ adalah datang berupa jumlah fi'alia karena memang setiap fi'il ada fa'ilnya ya kan cuman fa'ilnya memang tidak terlihat nah itu bagaimana pembahasannya insya Allah kita akan membahasnya di kesempatan pembahasan bab ke-8 yang kita kenal dengan istilah i'rab mahalli yaitu i'rab secara kedudukan tidak secara lafaz ya demikian Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad